سيدنا محمد بفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين وحاضرات من الأنبياء وبعد الله، kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita tentang perjalanan, kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya bagi dan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah panjang lebar kita menceritakan dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di makam Imam Al-Arif Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz ini, di antaranya kita bahas tentang kisahnya Mashitah binti Fir'aun, seorang wanita salihah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di itu waktu membahas tentang empat bayi yang ketika masih bayi dia berbicara. Siapa keempat bayi tersebut? Kemarin kita bahas yang pertama ini bayinya Mashitah binti Fir'aun, dan yang kedua Nabi Allah Isa ibn Maryam, yang ketiga Syahid Yusuf, saksi Nabi Yusuf, dan yang keempat Syahid Jurayj. Ini di dalam beberapa riwayat, sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan beberapa riwayat. Kemudian juga dalam pembahasan kita yang lalu kita membahas tentang perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perjalanan tersebut adalah, kalau kita mengatakan, perjalanan ilmu, perjalanan menuntut ilmu. Sebab di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah, berbagai macam perumpamaan yang merupakan pelajaran penting untuk Nabi Muhammad dan kemudian untuk disampaikan kepada umat. Kita katakan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan menuntut ilmu. Dan juga kita dapat katakan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan safari berziarah ke tempat-tempat yang berkah dan berziarah kepada makam yang Maha Allah dan Maha Allah. Bagaimana tidak? Dalam pertemuan lalu kita juga bahas tujuan utama Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj adalah Masjidil Aqsa. Tapi di perjalanan beliau tidak langsung pergi ke Masjidil Aqsa. Diajak oleh malaikat Jibril untuk turun dari gunung menjadi beberapa tempat tertentu sholat di situ, ya Muhammad. Tahu tak engkau di mana engkau sholat? Nabi bilang, aku tidak tahu. Engkau sholat di kota Madinah, ke tempat itu engkau akan dijerah. Diajak lagi ke tempat yang lain di bawah pohon. Itu dibahas. Syajarat Musa. Ketika Nabi Musa bertemu di bawah pohon di negeri Madian, Nabi Muhammad disuruh turun dari gunungnya untuk sholat di bawah pohon tersebut. Jibril bilang sholat di situ, ya Muhammad, berkah berkah. Kenapa Nabi Musa oleh pernah duduk di situ bertemu Musa? Barusan sebelum kemarin, kebetulan ada kawan saya di Bordeaux di Syam. Kita SMS, dia cerita ngobrol berjalan. Di antara pembicaraan saya tanya, pohon tersebut di negeri Madian, Madian di daerah sana di Syam, Kordul Suriah, daerah negeri Syam, ya, di atas sana. Saya tanya, masih ada itu pohon? Dia bilang sama saya, itu pohon tempat Nabi Muhammad sholat di situ, yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di bawah pohon tersebut, hingga detik ini masih ada dan masih diziarahi oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Saya bilang, Masya Allah, lebih dari 3.000 tahun untuk umurnya. Nah, keberkahan kalau Allah mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya dengar dari sahabat saya, Allah ada di Allah, Syekhon Al-Mu'ayn Al-Qaibudi, dia cerita kepada saya begitu. Perjalanan mengambil berkah. Lanjut lagi perjalanan kita bahas. Enggak langsung ke Masjid Al-Aqsa, diajak ke mana? Diajak ziarah ke makamnya Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka para nabi ayah pun hidup di atas kuburan mereka, insyaallah.
Dan ketika Nabi Muhammad mendapati para Nabi Musa alaihissalam di atas kuburan dalam sholat, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam munajat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Musa alaihissalam, memanggil nama Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad datang, mengucapkan salam dan dijawab salam dari Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Jibril, mana siapa yang bersama Ma'i Muhammad wa'alaikumsalam. Disambut oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini makhluk jamuan dari Allah. Ketika Allah menjamu, memberikan anugerah kepada Musa, ingat, minta kemudahan untuk umatmu, ya Muhammad. Lihat, kita sekarang dikasih kemudahan oleh Allah, beda sama umat yang terdahulu. Berkat beda, berkat ziarahnya Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, berkat dunia kita dapat berkah sekarang. Segala kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang 50 waktu sampai diringankan oleh Allah jadi 5 waktu berkat itu ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Musa Alaihi Wasallam. Sampai waktu Nabi Muhammad pulang ke Madinah, beliau bilang kepada para sahabat-sahabatnya, kalau saat ini kalian ada di situ, aku akan tunjukkan kepada kalian makam Nabi Musa alaihi salam yang ada di Bil Ahmad. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Untuk apa Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, aku akan tunjukkan kepada kalian makam Nabi Musa alaihi salam, kalau bukan untuk berziarah kepada para sahabat. Dan kita berhutang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau enggak, sembahyang kita 50 kali tiap hari enggak bakal ada yang kuat. Yang 5 waktu aja banyak yang agak kuat. Bagaimana 50? Karena tadi dibahaskan sejarah Nabi Muhammad kepada Nabi Musa AS, waktu kita sekarang ikutin ajaran Rasulullah SAW. Di perjalanan banyak perumpamaan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara perumpamaan tersebut, di antaranya adalah di perjalanan bagi Rasulullah SAW melihat sekelompok manusia yang sedang disiksa. Bentuk penyiksaannya, kepala mereka dihancurkan dengan batu yang besar hingga remuk dan rata. Ketika hancur, dikembalikan lagi oleh Allah menjadi seperti sedia kala, untuk dihancurkan lagi dan begitu seterusnya. Nabi sampai hati melihat keadaan begini hingga beliau bertanya kepada Jibril, mana aku, siapa mereka yang disiksa dengan siksaan yang begitu sedemikian rumah yang menakutkan? Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, haulah kaumun dari umatik tadasabar usul mahisolah. Mereka adalah sekelompok umatku yang mana kepala mereka berat untuk melaksanakan sholat. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini dan keluarga kita gak termasuk orang yang dilihat sama Nabi itu waktu. Gak enak. Kita pengen dilihat sama Nabi lagi dikir. Lagi sholat alim di belakang kan itu waktu kita dilihat sama Nabi dalam keadaan diri. Ya, jadi mudah-mudahan bukan kita dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pulang, periksa keadaan rumah tangga kita. Jangan sampai orang yang cinta Nabi Muhammad SAW tidak rela anak keluarganya menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Di perjalanan Nabi besar Muhammad SAW menyaksikan perumpamaan yang lain. Tapi Nabi melihat ada sekelompok lagi-lagi di hadapan mereka terdapat makanan yang enak, daging. Ibarat kita tuh daging yang boleh dimasak jadi gulai enak banget, ngebul-ngebul panas-panas enak dimakan. Dan lagi tapi ini kali dia malah mencari bangkai yang mau busuk. Dan di sini juga ada wanita-wanita yang sama. Di hadapan mereka daging yang enak, yang udah matang, yang udah masak. Tapi mereka tinggalkan, mereka lebih memilih bangkai yang busuk, laki-laki dan perempuan. Nabi heran melihat begini. Hingga katanya, ya Jibril, mana aku dapat?
Jibril itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Muhammad tahu kan? Mereka ada satu kelompok dari umat umum. Yang mana? Yang laki-laki di antara mereka telah diberikan anugerah oleh Allah punya istri yang cantik, yang bagus, yang halal. Tapi malah dia mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya untuk seorang wanita, dia punya suami yang bagus, yang cakep, yang tampan, yang perhatian dengan dia. Tapi tidak, dia mencari laki-laki hidung belang, mau berbeda. Itu perumpamaan yang macam begitu. Dan orang yang kayak begini akan dilaknat oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dimuliakan oleh Allah, depan kita ada yang halal, kenapa kita mesti cari yang haram? Depan kita ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah tidak melarang kita, tidak memutuskan nafsu dan syahwat kita. Enggak, kita tidak diminta seperti mereka orang-orang Nasrani yang tidak kawin, tapi dikasih jalan yang halal sama Allah. Jangan cari yang haram. Apa jalan yang halal? Dengan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan Nabi juga melihat ada satu orang dia di punggungnya ini memikul kayu bakar yang sangat banyak sampai di bokong. Mau jalan sudah susah. Orang-orang di sekitar ini udah cukup, kenapa ini dikul lagi? Dia bilang, enggak, tambahin lagi itu kayu bakar di atas saya. Ditaruh dulu lagi, angkat tambah bokong lagi, mau jalan sudah agak bisa. Dia bilang, taruh ini lagi. Sampai udah tenggelam di atas kayu bakar yang dia dikul, mau jalan agak bisa. Nabi Allah melihat diri, nanya loh Jibril, siapa ini? Jibril bilang, kau menolong nanti sekelompok orang dari umatmu yang mana dia gak mampu mikul amanat tapi tetap masih maksain pengen pegang amanat orang. Kayak begitu. Dia udah gak mampu mikul amanat, tahu diri, tapi tetap juga gue mau pegang, gue mau urus. Ini perumpamaan. Dan orang kalau tidak menjaga amanah, dia adalah orang yang munafik, fidat, kita sebaliknya. Nah, di tempat api bakar yang paling dalam, memang itu benar. Kemudian, di tengah perjalanan, Nabi melihat sekelompok manusia, lidah mereka menjulur. Dan itu lidah yang panjang selalu digunting dengan gunting dari api neraka. Setiap kali putus, panjang lagi lidah untuk digunting lagi dan begitu seterusnya. Pemandangan yang menakutkan, yang ada yang terlihat. Penyiksaan yang sangat menyakitkan. Dan yang sarankan, sallallahu alaihi wasallam melihat itu tidak menciptakan jadi kresi. Jadi, Nabi Muhammad ketika nanya, Jibril bilang, Ha'ulah Dhumma. Mereka adalah sekelompok dari umat. Siapa mereka? Ha'ulaku tobaul fitnah. Para penceramah-penceramah yang membawa fitnah bagi umat manusia. Ya Allah, Tuhan lihat. Nabi lihat begitu dan alangkah banyaknya semacam ini di negeri kita, di zaman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seorang dari seorang penceramah, seorang penceramah itu artinya dari Tuhan yang mengajak kemana? Ilallah, ke jalan Allah. Ini kata-katanya, julukannya dari ilallah. Datangnya dari mana? Dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, "Udu ila sabili rabbik." Kalimat da'i ya Allah datangnya bukan dari ulama, mereka bikin itu gelar, kata datangnya dari Allah. Dan ini kalimat da'i ila Allah, mengajak, mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada pola pikir tertentu, mengajak kepada Allah. Sehingga kita
sapi pembimbing kepada kita, yang mengajak kita kepada orang yang mengajak kepada Allah. Enggak bakal di dalam ucapannya cacian makian. Lihat Rasulullah SAW, seumur hidupnya enggak pernah caci maki orang, enggak pernah larang orang, enggak pernah maki-maki orang. Ucapannya bagus, kadai akhwes, lisannya bersih. Ada Rasulullah, panutan kita yang terbaik. Siapa yang mau kita ikuti kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Kita teringat dengan para dai-dai yang terdahulu yang dimuliakan oleh Allah yang telah mendahului kita. Beliau jadi yang bersyukur yang berteringat tadi. Kakek saya berusaha menangkan diri dan berdepan untuk tinggal tentu. Juga sebelumnya, beliau juga saksikan orang-orang tua di sini juga menyaksikan Al-Imam Al-Qubim Ali dan Abdul Rahman Al-Qubshi. Al-Qubim Ali dan Bersyaka Atas, Al-Qubim Zain dan Abdul Al-Qubus, dan para ulama, para ulia salingi dan lain-lain yang banyak banget. Para kiai, para ulama, mereka dari Allah. Gerak gerik mereka boleh mengingatkan orang kepada Allah. Wajah mereka belum bicara. Wajah mereka boleh mengingatkan manusia kepada Allah. Itu ulama bilang, man lam yanfa'u lahdhu fala yanfa'u lafdhu. Orang yang mana ketika engkau memandang kepada dia, engkau tidak bisa mengambil manfaat dari dia. Gerak geriknya tidak bisa mengambil manfaat, apalagi ucapannya kepada orang yang tidak bisa bermanfaat. Saya tidak bisa mengambil alih yang kasih. Mereka yang orang masuk di sini pada minyak sini dan beruntung mereka, dan kita beruntung melihat mereka kepada orang yang berada di sini. Berdiri di atas mereka. Begini mereka belum bicara, paling cuma melihat, tapi paling berdiri, semua sudah meneteskan air mata. Tapi paling tidak berceramah dengan lemah lembut. Itu beberapa ceramahnya sampai sekarang masih ada rekamannya. Kita dengar rekamannya merinding bulu kita. Dengar rekamannya bagaimana kalau kita hidup di waktu kita dengar langsung. Dan kenyataan orang-orang yang mendengar langsung, tapi paling tidak berceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat yang benar, jangan diundur dari waktunya. Sederhana. Terus semua orang sekarang merasakan ketenteraman yang mereka dengar itu dua kalimat. Begini pada ayat Allah. Berdiri di atas mimbar, apa yang ngomong? Tahu apa yang diucapkan? Membimbing orang-orang untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tiga kali diulang orang merinding. Itu bulu-bulu merinding. Orang semuanya gedung, nangis dan orang yang berisah. Cuma dia dengar kekalimat Al-Habib Alami bin Qadir Haddad, Mufti Jawa. Ketika beliau berada di Mekah, saat itu para ulama berkumpul dari berbagai penjuru untuk memberikan nasihat mereka di hadapan orang-orang. Setiap ulama dari berbagai tempat mewakili kita. Terakhir Al-Habib Alami, seorang ulama dari Al-Anwar, dari kelompok Habaib, golongan keturunan Rasulullah, diminta Al-Habib pergi sama dia, dengar saya apa yang disampaikan ulama dan cukup enggak kita mau menyampaikan dari keluarga Rasulullah. Beri kita lebih panggil untuk berdoa. Enggak banyak kamu tahu apa? Angkat kedua tangannya baca doa dulu. Allahumma bina fi man adil wa bina fi man abid. Dan begitu dia baca. Enggak selesai mulai itu berusuh di gerung, menjerit, menangis semua yang mereka sekarang air mata. Enggak cuma menangis, air mata menangis berderung. Duduk lebih panggil. Setelah itu, ada di tengah-tengah mereka itu waktu seorang tokoh besar dari Mesir, Hasan Al-Banna, berdiri di atas mimbar, bilang, hadirin, ini kita udah dengar macam-macam orang bicara, ulama dengan kekafiran mereka dengan diri mereka. Tapi terus terang yang dibutuhkan oleh umat di zaman seperti ini. Ini doa bulut yang dibaca oleh Habib. Kita semua apa? Tiap hari kita baca. Tapi begitu dia baca, semua menangis berderung. Kenapa? Keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang begini yang kita butuhkan di ini zaman untuk umat.
Inilah dari ya Allah. Tapi dulu jarak ada kibrit itu Ahmad. Boleh susah untuk ditemukan lagi macam begini. Tapi bukan mereka tak ada, mereka ada. Mereka ada. Yang dulu bom orang kita bom tentu berhuni mufi asrina bawa lu bawa pulak pun kala. Walakin jadu akan tahu akhirul tunjuk ada. Oleh saya perlu ada musyahadah amhum. Hum fi hudan al qada. Berkafir Allah bihi ibadah wa salam fi sair al sifat. Di perjalanan Nabi melihat surga. Nabi melihat di atas langkah para
sebelumnya di atas langkah orang yang sebelumnya dan bersama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh aku jadi saksi. Ini saksi yang masih ada sampai sekarang. Saya mau bicara sih teman yang bicara di sini. Mudah-mudahan kita dapat berkat. Mudah-mudahan kita semua lebih berfaedah lagi berkatin. Kami dan Mustafa berbaik. Amin dan kita berikatin. Wa ma'afatin dan kita dan